ASICS Indonesia membuka konsep store di Depak Mall Semarang pada Sabtu sore 16 September 2023. Menggandeng Era Jaya Active Lifestyle, ASICS berkomitmen untuk mendukung minat olahraga masyarakat, khususnya di kota Semarang. Marketing Manager of ASICS Indonesia, Fajar Nugroho, mengatakan kota Semarang dipilih menjadi lokasi pembukaan konsep store baru karena ada banyak peminat olahraga di kota lumpia ini. Store yang berada di lantai 1 Depak Mall ini dilengkapi dengan teknologi Food ID yang membantu konsumen menentukan kebutuhan sepatu yang tepat berdasarkan bentuk kaki dan tipe berlari. Produk-produk yang ditawarkan oleh ASICS pun beragam, di antaranya untuk keperluan olahraga outdoor seperti lari dan olahraga indoor seperti tenis. Kalau di toko ini, itu bisa dilihat kita ada 3 section gitu ya, ada running, ada olahraga sebenarnya yang non running sports, jadi di situ ada tenis, ada volley, ada indoor sports, sama kita punya kategori sportsal. Jadi sportsal ini sebenarnya sepatu casual yang dimasukin sama teknologi dari sepatu-sepatu yang di performance. Jadi kayak sepatu casual ada teknologinya jadinya nyaman. Sebenarnya sih ini kalau ASICS sendiri kan sebenarnya brandnya itu adalah singkatan kan, Anima Sana Incorpore Sano. Jadi kayak dulu mungkin kayak kita sering dengar kayak Mens Sana Incorpore Sano ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. ASICS pun kayak memperhatikan hal itu. Jadi buat ASICS tuh kayak bukan hanya performance tapi juga protection yang penting. Jadi buat kita bukan hanya perkara meningkatkan kemampuan fisik, cuman gimana impact-nya kepada kesehatan mental dan pikiran gitu. Jadi sepatu-sepatu kita di develop khusus di headquarter kita di Kobe, Jepang, dengan teknologi-teknologi yang bisa membantu pelari nyaman dan juga aman dalam berlari ataupun pemain tenis ataupun pegiat olahraga lainnya gitu. Tim Liputan Kuasa Kata TV melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.